told your friend you're not okay. Halo, assalamualaikum, what's up guys. Oh ya guys, kalian tahu kita berada di mana? Ya, kali ini kita berada di Karawang ya guys. Di Karawang. Nah, menurut info yang beredar bahwa di Karawang itu ada candi guys. Kalian gak percaya ada candi guys. Nah, candinya itu tepat di sebelah kanan saya guys. Nama candinya itu adalah Candi Jiwa guys. Menurut info yang beredar dan kalau kita cek di Google ya, candi ini tuh peninggalan zaman Taruma, kerajaan Taruma Negara ya guys ya. Dan di sini tuh ada 3 candi guys. Candi Jiwa, Candi Damar, dan di sana depan saya ada namanya Candi Blandongan guys. Oke guys, mari kita putari lokasi candi ini guys. Oke, let's go. Candi Jiwa. Nah, Candi Jiwa ini guys berlokasi di Kabupaten Karawang ya. Kalau kita dari Jakarta, jarak tempuh ke sini tuh kurang lebih sekitar 3-4 jam tergantung situasi jalan ya. Menurut para sejarah, Candi Jiwa ini adalah peninggalan kerajaan Taruma Negara. Candi Jiwa peninggalan kerajaan Hindu-Buddha dan menjadi candi tertua di Jawa Barat, dibangun pada abad ke-5 Masehi guys. Menurut informasi yang beredar guys, bahwa di lokasi ini tuh terdapat banyak candi ya, bukan cuma 1, 2, atau 3, bahkan lebih guys. Hanya saja informasinya candi-candi itu masih terkubur dan memerlukan biaya yang cukup banyak ya untuk menggali kembali candi-candi tersebut guys. Nah dan ini guys, ini adalah contoh ya batu bata candinya. Ini bisa kita lihat ya di sini. Besar-besar ya, besar-besar, ukurannya gede-gede ya nih. Nah, yang untuk bahan candi yang di sana tadi tuh ya ini guys, sama seperti ini juga ya. Besar guys. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanannya. Let's go. Oke guys, setelah tadi kita berputar-putar di Candi Jiwa, kali ini kita masuk ke area Candi Blandongan guys. Nah guys, untuk yang ini yang belakang kita ini, yang tadi kan yang di sana tadi Candi Jiwa dah. Yang ini Candi Blandongan guys. Lebih ini ya, lebih besar ini dan tangga-tangganya juga masih ada ini guys. Gimana guys? Keren enggak? Kalian bisa ke sini guys. Tarifnya ke sini tuh masuknya murah guys. Enggak ada patok. Seikhlas hati loh di pintu masuknya ya, diminta seikhlas hati. Oke guys, ayo kita putarin lagi. Let's go. Nah untuk Candi Blandongan ini guys, Candi Blandongan ini masih di lokasi yang sama ya dengan Candi Jiwa, hanya saja berjarak kurang lebih sekitar 500 meter lah guys. Dan kisahnya pun sama, Candi Blandongan ini juga peninggalan zaman kerajaan Taruma Negara
dan kemungkinan dibangun dengan masa yang sama dengan Candi Jiwa, guys. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby. Nah, itulah tadi ya guys perjalanan kita di candi yang berada di Karawang ini ya. Kalau kita dari Jakarta itu kurang lebih memakan waktu, kalau kita naik sepeda motor itu kurang lebih 3-4 jam guys, tergantung situasi dan kemacetan di jalan ya. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.